Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 16:10. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 9:24 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal kembali dulu di bagian detik 3. Nah, pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di awal kalian zoom 1500 ya seperti biasa. Jika sudah kalian masuk di tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kalian tinggal kasih gini. Kembali kalian pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys, pilih bagian distorsi dan pilih ubin atau tiles, aktifkan. Kembali tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya, gak usah diubah. Kalian tambahkan lagi, pilih saja bagian move, dan kalian pilih saja bagian pemindahan acak. Nah, kalian tambahkan dulu satu efek lagi ya, pilih bagian matte mask atau key, dan pilih yang luma key. Tandain saja di bagian detik 3, dan di awal jadi 1000. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian detik 8:20, klik saja bagian pemindahan acaknya, kalian tinggal tandain di awal sini 0, di akhir jadi 5:20 ya. Nah 520-an guys, mau lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah pilih evolusi, tandain di awal sini 0, dan di akhir jadi 5:25 lagi guys, sama kayak tadi. Atau mau lebih juga nggak apa-apa ya. Nah jika sudah, kalian masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, yang kedua kasih gini guys. Kembali, kalian tinggal masuk saja di bagian detik 9:24, tambahkan aja foto yang beda ya. Oh, bentar guys. Di sini kita klik dulu foto yang awal ini, pilih efek, kalian pilih buram gerak. Ini untuk tune-nya jadikan 2:30 ya, supaya lebih buram nanti hasilnya guys. Nah, nanti itu lebih goyang gini dia. Oke, supaya lebih bagus aja lah gitu ya. Jika sudah, kalian tambahkan foto yang beda di bagian detik 9:24. Contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Nah jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai ke bagian detik 12:26 menggunakan yang ini. Kembali di awal. Nah kalian pangkas fotonya dulu ya sampai di bagian sini guys, detik 10:29. Jika sudah, kalian klik aja foto yang panjangnya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan ke awal. Di sini kalian zoom. Nah seperti ini contohnya. Jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, kalian pilih saja titik-titik di bawah, dan kalian aktifkan overshoot. Ubah kurvanya jadi ke bawah seperti ini. Jika sudah, kalian masuk di bagian detik 12:15, kalian tandain keyframe, dan di akhir ubah jadi normal fotonya seperti semula. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang kedua, dan pilih titik-titik di bawah. Nonaktifkan overshoot, ubah jadi kayak gini ya. Kembali aja dan pangkas saja deh lagi sampai di akhir guys fotonya. Nah kalian tinggal masuk aja di bagian awal dulu, klik foto yang awal, pilih efek, tambahkan saja efek ubin ya di tengah sini ada. Aktifkan, kembali tambahkan lagi efek buram gerak di tengah sini ada. Untuk tone 2:30 sama kayak tadi. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian pemindahan acak. Tandain di akhir 0, di awal jadi 9:45 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah tahan ke awal, masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full aja.
kembali. Untuk evolusi juga tandain di akhir 0, di awal jadi 5-4-4 guys, atau 5-4-5 boleh. Tahan ke awal, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih full juga. Nanti itu hasilnya nyambung kayak gini ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal tambahkan aja satu efek lagi, yang namanya itu opacity, dan pilih berkedip. Untuk berkedip, kasih full aja. Jika sudah, kalian tinggal kembali ya. Klik aja foto yang di sebelahnya yang pendek, pilih bagian efek, tambahkan saja ubin guys, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram gerak ya, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih bagian move, dan pilih ayun atau swing. Nah, untuk bagian frekuensi, kalian ubah jadi 1:11. Untuk sudut 1, kalian ubah menjadi -3 untuk di awal. Nah, untuk bagian sudut 2, untuk bagian akhir, sudutnya kalian ubah jadi 0. Nah, untuk sudut 2-nya kalian tinggal ubah jadi 2,2 untuk di awal. Di akhirnya 0. Kembali aja dan kalian tinggal pilih titik 3 di bawah, salin efek, kembali tempel ke 3 foto di belakangnya. Nah, kalian klik aja foto yang pendek ini di awal, pilih titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Langkai satu foto, balik lagi. Kembali, kalian tinggal masuk di bagian detik sini guys, 11:10. Klik aja fotonya, pilih efek, tambahkan saja ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatan, kalian tinggal tandain aja dulu di awal sini 300. Mau lebih juga nggak apa-apa. Dan di bagian tengah sini, kalian ubah jadi 0. Masuk tengah sini, pilih kurva. Yang ketiga, kalian kasih full aja. Ini. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian warna dan cahaya. Pilih paparan gamma. Tandain aja di akhir sini 0. Di awal jadi 1. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap, kalian tinggal ubah saja menjadi 44 untuk di bagian tengah. Dan di awal sini, kalian ubah jadi 58. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full naik. Kembali, sudutnya ubah jadi 5,5 untuk di awal. Di tengah sini jadi 90. Untuk kurvanya sama ya, yang ketiga kasih full. Kembali aja. Untuk bagian magnitude 2 untuk di awal. Di tengah sini 0. Kurvanya yang ketiga kasih naik sedikit aja. Kembali. Sudut warp ubah jadi 0 untuk di bagian akhir. Dan di bagian awal jadi 180 minus guys. Nah, jika sudah, kalian pilih titik 3 ini dan kalian gandakan ya. Klik aja lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudut dan tahapnya ubah jadi 0 untuk di awal, tahap 0 di awal, sudut 0 di awal. Untuk magnitude 1,5 di awal. Sudut warp ubah jadi 0 dulu. Hapus dulu keyframe-nya ya, klik lagi keyframe. Dan kalian tinggal ubah saja menjadi 90 untuk di awal. Dan di akhir kalian ubah jadi 180 plus. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan kalian pilih saja bagian riak bundar. Nah, untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah saja menjadi 850 untuk di awal. Dan di tengah sini jadi 150 guys. Masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk kekuatan 25 di awal, di tengah jadi 5. Untuk bagian radius 80. Kembali aja, kalian tinggal tambahkan satu efek, pilih bagian move, dan pilih ombang-ambing. Nah, untuk ombang-ambing ini tahan aja, geser di atasnya lengkungan gelombang ya.
Klik aja untuk bagian ombang-ambingnya. Dan kalian ubah sudutnya jadi 90 di awal. Ini pakai JJ tipis ya. Nah, untuk di akhir jadi minus 90 guys. Nah, untuk frekuensi 30. Magnitude 0 di akhir. Di awal jadi 80. Kalian tinggal kembali. Tambahkan, di sini udah jadi kayak gini. Kalian tinggal pilih aja titik-titik ini. Salin efek dan tambahkan satu efek lagi ya. Pilih bagian warna dan cahaya, pilih pergeseran hue atau hue shift. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa, tandain di awal 0, di akhir jadi 360 guys. Kembali, dan tadi efek yang kalian salin, tempel aja ke 4 foto di belakangnya ya. Nah, ini udah jadi kayak gini. Jika sudah, kalian klik aja foto yang kedua ini atau yang pendek ini. Pilih aja titik tiga di atas dan balik secara vertikal dulu. Untuk foto yang pendek ini baru secara horizontal ya. Kalau mau secara horizontal semua boleh, dari kalian aja. Nah oke, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys. Jika sudah selesai, kalian tinggal tambahkan aja deh foto yang beda di bagian detik 12-26. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini. Yang ini aja deh. Nah, jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai ke bagian detik 15.27 menggunakan yang ini. Kembali ke awal. Nah, jika sudah dipanjangkan, kita tinggal kembali ke awal aja. Di bagian awal sini ya, kalian klik aja fotonya, guys. Pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini, tahan ke awal. Nah, untuk di bagian sebelahnya, kalian zoom aja, guys. Nah, di sini nggak usah terlalu besar zoomnya. Nah, seperti ini aja setengahnya ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, dan kalian tinggal kasih seperti ini. Nah, jika sudah, kembali, pilih yang kedua, tandain di sini aja, tahan ke awal. Di sini kalian tinggal ubah jadi sekitar minus 8 ya. Nah, gini. Jika sudah, masuk tengah sini, pilih kurva, yang kedua lagi kasih kayak gini juga. Masuk aja di bagian detik 14-12, tandain. Di sini kalian ubah jadi sebaliknya ya, plus 8 guys. Jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini, pilih kurva yang ketiga juga, kasih seperti ini. Sorry, yang ketiga tadi guys, bukan yang kedua. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di awal. Di sini kalian tinggal lebih zoom guys dari yang sebelumnya. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva yang ketiga lagi, kasih seperti ini juga. Kita masuk di paling akhir. Tandain, di paling akhir ini ubah jadi normal lagi seperti semula ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih yang kedua dulu, tandain di awal, di sini jadi 0. Nah, jika sudah, pilih saja di tengah sini, pilih kurva, yang kedua kasih kayak gini. Kembali, pilih yang ketiga lagi, di sini kita tinggal ubah yang 1000 ini misalnya ya, jadi 1080 guys. Supaya pas dengan ukuran semulanya. Jika sudah, untuk kurvanya yang kedua kasih gini juga. Kembali aja, dan kalian tinggal masuk di bagian detik 15.27, pilih tanda plus di bawah, yang kotak, pangkas di akhir. Pilih titik tiga di atas, dan regangkan. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini, kembali, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir 0. Nah ini udah jadi untuk yang di bagian akhir. Kita tinggal pangkas aja dulu nih semua fotonya ya, sampai di akhir guys. Oh ya. Nah, sampai di bagian detik 14-12 dulu ya. Jika sudah kalian klik fotonya yang panjang ini, pilih bagian efek, tambahkan saja efek, pilih distorsi, dan pilih cermin, guys. Nah, soalnya di sini nanti bakal dibalik ya. Tandain aja di bagian detik 14-23, dan di awal sini kalian ubah jadi 0. Nah, jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full aja. Jika sudah, kalian tinggal kembali. Nah, di sini kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang kedua nih tahan keyframe di awal, geser ke awal. Yang ketiga juga ya, tahan ke awal. Kembali aja dan pangkas deh semuanya, guys. Nah. Oke, jika sudah kita kembali ke awal aja, ke foto yang paling awal banget ya, yang ini, guys. Nah, kita klik aja foto yang awal ini, pilih bagian efek, pilih titik 3, salin efek, kembali, klik saja foto sebelahnya, pilih yang ini, guys. Salin aja satu layer ya. Kembali aja, kita tinggal masuk di bagian sini guys. Nah, ini bentar ya, ini tahan geser ke atas dulu, paling atas.
dan kembali ke bagian detik 12:26, klik bagian foto yang awal ini, pilih efek, pilih titik 3, dan tempel efek guys. Nah nanti untuk foto yang awal kayak begini dia. Jika sudah, kita tinggal klik tahan sampai checklist 4 foto di bagian atasnya. Pilih yang ini, hapus yang ini, dan yang ini jika sudah tempel. Nah, kita tinggal klik aja foto yang bagian awal ini ya. Yang kedua ini yang pendek, pilih titik 3, pilih efek, pilih titik 3, dan salin efek. Kembali, tempel aja deh di 5 foto akhir ini. Soalnya ini ada cermin ya, jadi kita tidak tempel gaya guys. Nah, jika sudah kita tinggal kembali di foto yang awal ini guys, detik 14:12. Klik aja foto yang panjangnya, pilih efek, tambahkan saja efek guys. Pilih saja ombang-ambing ya, di bagian tengah sini ada. Nah, untuk bagian sudut biarkan, frekuensi kalian tinggal ubah jadi 5 dulu. Nah, kalian ubah jadi 5. Tandain aja tahan ke awal, di akhir ubah jadi 0. Untuk bagian magnitude 0 di akhir, di awal ubah jadi 111. Tahan kawal, masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kalian tinggal kasih full aja. Mau setengah juga kayak gini nggak apa-apa, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Nah oke, ini udah jadi. Nah, jika sudah untuk kalian ya, misalnya kalian mau dibalik-balik fotonya, nah kalian tinggal balik-balik aja deh ini foto yang ini guys. Kalau misalnya nggak mau dibalik sih nggak masalah ya, nggak apa-apa, dari kalian aja gitu guys, selera kalian. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja ke bagian paling awal. Di sini kita tinggal tambahkan CC atau coloring ya. Untuk CC-nya kita di sini pakai yang CC seperti kayak yang kayak abu-abu biru gitu, yang kayak kemarin ya. Nah, untuk CC-nya itu yang ini. Nah, dia, nah yang ini. Kalian tinggal pilih saja yang ini. Pilih semua layer. Ini untuk CC-nya di pin komentar. Kalian tinggal hapus untuk bagian foto kalau ada fotonya dan pilih yang ini. Kalian tinggal salin 7 layer, kembali, kalian pilih proyek yang paling atas kalian buat. Nah, jika sudah kalian pilih yang ini, tempel aja 7 layer guys. Nah, misalnya kepanjangan, kalian tinggal pangkas di bagian detik 16:10, klik tahan semua CC-nya sampai checklist, dan kalian pangkas menggunakan yang ini. Kembali, klik yang ketiga dari bawah untuk CC-nya ini, pangkas saja di bagian detik 15:27. Nah, nanti tuh akhirnya kayak gini ya. Oke, ini udah jadi ya guys. Di sini saya mau ada yang sedikit saya ubah untuk bagian yang paling bawah ini. Kalian klik aja kalau misalnya kalian mau diubah juga. Pilih efek untuk bagian saturasi semangat. Di sini saya mau turunin ya, soalnya terlalu merah banget, guys. Nah, di sini saya pakai sekitar 10. Kalau kalian tidak mau diubah ya nggak apa-apa ya, dari kalian aja. Jika sudah kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor, guys. Nah oke, mungkin sekian video dari saya. See you in next time video, bye.